Guys, selamat malam. Ini soalnya bikin videonya malam-malam. Jadi sorry banget buat kalian yang udah nunggu updatean video dari aku. Karena aku masih ada beberapa kesibukan tentunya dalam pekerjaan dan juga hal-hal lain yang akhirnya aku belum bisa update lagi, terutama juga karena GoPro-ku lagi mati. Ini lagi aku mau cari-cari pengganti buat GoPro. Kemungkinan sih mau pakai Insta360. Karena dia ada paketan yang kayak dual lens gitu. Jadi buat kalian yang udah ngikutin aku di Instagram, kalian mungkin udah tahu kalau motorku tuh udah ganti sekarang. Sebelumnya kan terakhir Hayate, terus udah aku jual, terus Vario-nya juga yang sebelumnya itu udah aku jual juga. Gak tahu deh kenapa pengen jual. Terus yang sekarang update tuh lagi pakai MX. Jadi sebenarnya MX itu aku beli second dari orang tangan kedua, berarti kalau aku tangan ketiga. Kondisinya sebenarnya lumayan bagus, dari mesin-mesin tuh udah cukup oke, cuman di beberapa part atau beberapa bagian tuh emang udah ada kayak berumur, sambil kayak ada karat-karat dikit-dikit gitu. Terus kalau dari body ya wajar sih menurutku, dari umur motor lebih dari 10 tahun, karena juga sering di servis otomatis kan sering bongkar pasang, jadi pasti ada beberapa body yang udah kurang kurang rapet, kurang presisi, jadi kemungkinan juga bakal rencana sih ya, tetap ganti bodi sih. Tapi sebenarnya yang update terbaru ini motorku tuh sebenarnya udah CC-nya jadi 155 kalau nggak salah hitung ya. Karena pistonnya pakai 58. Terus untuk bagian head-nya itu cuma di porting. Ukuran klep masih standar 1917. Terus noken-nya tuh pakai BRT tipe T1. Karbunya sekarang sih masih standar, CDI masih standar. Coil masih standar, cuman beberapa pernak-pernik yang aku tambahin tuh lampu LED dari Cipat dari Vietnam. Terus kelistrikannya aku buat full wave. Lampu sen beberapa udah ada, lampu sen sama stop lamp udah LED, cuman kurang dikit sih. Sama PR-nya nanti benerin kabel lagi sih. Nah, karena speknya masih kayak gitu, otomatis kan masih butuh penyesuaian. Karena motornya selama aku coba ini kurang lebih 300 km, 400 km tuh masih kurang gitu loh. Jadi aku mau upgrade lagi, nerusin ibaratnya finishing lah. Karena masih karbu pakai standar, otomatis kan debitnya tuh kurang, jadi kayak motornya tuh masih kayak ngerasa, kalau orang Jawa tuh bilangnya apa ya, menggu gitu loh, kayak kurang, ya kurang supply gitu. Nah, ini aku ada karbu dari KRJ, pasti kalian udah pernah tahu lah, karbu racing Jogja. Ini aku jadinya pakai ukuran 26, pakainya PE26. Itu juga saran dari mekanik, jadi aku ngikutin aja. Kalau untuk ukuran PCMJ-nya sih aku belum ngecek sih, cuman aku kemarin tanya ke KRJ-nya, ngikutin aja nyesuaiin spekku. Terus habis itu ini dulu deh yang kecil. Ada velocity buat karbu ukuran 26-30 dari Moto One. Jadi ini nanti aku masih tetap pakai box filter. Cuman selang udaranya aku bikin kayak direct gitu biar gak terlalu banyak hambatan. Nanti rencana juga filter udaranya masih pakai yang stainless. Terus di sini ada ini yang namanya power up dari Dr. Api. Gimana sih? Kenapa aku beli ini? Karena sebenarnya aku mikirnya untuk kebutuhan suplai kelistrikan buat ini, buat CDI, biar lebih stabil di RPM tinggi dan juga ya intinya menjaga kelistrikan lebih stabil sih. Terus kenapa pakai apa? Dokter Api, karena bagus tentunya. Ya kalian kalau yang mungkin anak balap udah tau lah, Dokter Api itu juga bisa reset CDI, terutama CDI yang sekarang dia punya canggih tuh. Nah, kalau nggak salah namanya Andro Series apa ya, yang CDI yang bisa di kayak ECU lah, bisa di setel via HP gitu. Kalau ini sih baut ya buat body. Rencana nanti habis pokoknya mesin kelar, aku bakalan ngumpulin body-body. Beberapa sih udah ada yang aku kumpulin, kayak body kasar, terus lampu sen, stop lamp tuh nanti aku perbaruin sih. Cuman kalau body kasar tuh aku pakai Win, bukan pakai yang original. Kenapa pakai Win? Karena aku nyari warnanya tuh yang mid. Kalau original tuh dia agak glossy loh, aku kurang suka sih.
Terus kenapa aku juga beli stop lamp lagi sama lampu sen, karena nanti aku bakalan modifikasi ala-ala kayak retrofit gitu. Cuman pelan-pelan sih, yang penting ngumpulin dulu. Aku satu persatu ngelarin, pokoknya ngelarin mesin dulu lah. Terus kalau knalpot, aku masih on the way, masih pesen. Jadi setelah ini nanti kepasang, knalpotnya baru nyusul. Terus ini yang tadi terakhir, ini CDE-nya. Aku pakainya BRT IMAX 24 step. Kemarin juga konsultasi cukup, kalau 24 step cukup juga, segala macam cukup. Terus sebenarnya ada sih yang MX 2 kalau nggak salah, tuh ada yang memorinya sampai berapa itu 50 memori. Terus dia pokoknya ya intinya pembaruan sih dari MX 1, karena remote-nya tuh udah pakai yang kayak remote ECU-nya BRT itu yang warna kuning. Tapi kalau kata mekanik sih ini ada, ini aja udah cukup, karena aku juga tipe tanya kan buat harian nih, buat jalan jauh buat harian, jadi pengennya sih nggak yang terlalu over apa ya, over engineer gitu loh, nggak terlalu yang sangar-sangar banget. Jadi kalau di pistonku tuh kompresinya kalau dari mekanik bilangnya itu 12,3, ketemunya di 12,3. Jadi nanti otomatis ya pokoknya bahan bakar tentunya minimal Pertamax. Tapi alhamdulillah masih diberi rezeki untuk selalu pakai Pertamax, jadi masih aman. Dan aku juga ngikutin saran dari mekanik biar motornya juga aman, toh dipakai harian buat kayak pulang pergi Semarang Salatiga, atau dipakai main ke Jogja, atau pinginnya sih deket-deket ini pingin ke Purwokerto. Terus apa lagi ya yang mau diupdate, kayaknya itu dulu deh. Jadi rencana kan aku pasang segera. Kalau untuk video pas waktu pemasangan kayaknya nggak aku videoin dulu deh. Yang penting nanti kalau motor udah jadi dulu aja. Terus impresinya gimana? Selama ini sih so far mesinnya enak, effortless. Jadi berasa kayak ibaratnya kita naik fiction gitu. Cuman aku kurang cocoknya tuh nanti di gearnya. Itu aku pinginnya sih gearnya yang belakang aku gedein. Jadi standarnya kan 1539. Pinginnya sih kalau nggak 1541 ya 1542 atau 1439. Karena aku nyarinya yang agak lebih ke torsi, jadi akselerasinya lebih enak gitu. Kalau untuk top speed belum aku coba ya, karena motornya kan masih karbonya masih tadi tuh masih kayak kurang supply. Jadi aku paling kemarin cuman kalau di speedo baru 110. Sebenarnya masih bisa narik lagi sih. Cuman kayak nafasnya tuh panjang gitu loh, dan treknya kan rata-rata pendek, makanya aku mensiasati kenapa naik gear belakang juga untuk karena itu sih. Karena aku bukan nyari yang top speed banget, yang penting tenaga ada, ibaratnya tuh kayak yang penting ke 120 cepet, udah gitu aja sih. Oke, gitu aja update-nya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, and see you guys on the next video. Bye bye.